Salam sejahtera, info hari ini dari Roti Kaya. Saya tak pernah minta dia seurat rantai atau duit, yang saya perlukan kesetiaan. Eli Suryati. Perkawinan bersama Azri Iskandar yang dibina selama 19 tahun akhirnya ke titik noktah apabila pelakon Eli Suryati mendedahkan sudah tidak lagi merasai kemanisan dalam rumah tangganya. Memetik Astra Gempak, Eli berkata dia mengambil keputusan untuk mengundur diri selepas melihat perubahan bakas suaminya itu yang tidak mau meneruskan kehidupan bersamanya. Saya kenal Azri ini 19 tahun atau 22 tahun termasuk perkenalan sebelum berkawin. Jadi saya tahu perubahannya dari segi body language semua. Pat barang pro love pun suka karena bagi saya momen itu bukan lagi barang atau material. Tak perlu pun terbangkan saya ke London atau Paris katanya. Meluangkan isi hatinya menerusi program Head to Head bersama pengacara popular Datuk Aznil Haji Nawawi, Eli berkata, sepanjang perkawinan dia tidak pernah meminta barang kemas maupun duit, sebaliknya hanya kesetiaan yang dipinta. Dia mudah kawin dengan saya dan cerai pun mudah. Sepanjang hidup dengan dia, saya tak pernah minta seurat rantai, barang kemas, cincin berlian atau apa-apa yang saya perlukan kesetiaan. Saya tak pernah minta duit sebulan RM5.000 karena uang bukan isunya. It's always about love, katanya. Sekian info hari ini.